guys, ketemu lagi dengan Dede Kaila Alessa. Dede mau cerita horor. Pertama-tama waktu itu gak ada itu. Kan dia kan pemainannya bagus, ada banyak orang-orangnya. Terus lagi iya itu banyak orang-orangnya yang udah lawas, banyak hantunya, yang Kaila masuk tuh angker banget. Terus lagi banyak orang-orangnya main di situ tetap, ya menyadari gitu. Terus lagi ikannya ada hantu, orang-orangnya pergi. Karena kan waterpark itu udah lawas, masih aja orang-orangnya itu tuh berasal dari hantu. Terus lagi, pokoknya tengah malam ada hantu-hantunya. Nah, di mana-mana ada nih orang masuk buting. Terus lagi dia ditangkap hantu karena udah kemalaman banget. Terus lagi, kalau nyawa tapak itu tuh banyak hantu-hantunya loh. Terus lagi, kalau nyawa orang masuk kita tuh banyak hantunya, jadi gak usah bingung. Karena udah, kan udah watapak yang baru itu. Terus lagi watapaknya udah yang baru lagi. Terus lagi orang-orang yang di sana senang karena ada kolam renangnya banyak. Punya watapak dulu itu yang kemarin, yaitu banyak hantu-hantunya. Terus lagi kolonya apa itu tuh kita berjalan kan kolonya, habis itu tuh kita itu pulang, terus motornya hilang. Terus lagi ada apa ini kita pulang, terus dibantulah sama Dede Kaila Alessa. Tunggu berikutnya ya. Like, comment, subscribe.